What's up basketball fans, balik gue Ngurki Padilla. Hari ini gue ada game highlights dari pertandingan persahabatan antara Aras Basketball Club melawan Bima Sakti Bandung. Jadi udah lama sekali kita gak menyaksikan talenta-talenta muda basket Indonesia. Kemarin ini akhirnya kesampean untuk nonton dan juga ngeliput lagi. Tapi tenang aja, semuanya sudah melalui protokol kesehatan. Semua pelatih dan pemain melakukan rapid test sebelum melakukan pertandingan persahabatan ini. Dari Aras Basketball Club ada duonya. Yang pertama adalah Kenneth LeBron Huang dengan jersey nomor 23. Kita tahu LeBron baru aja nih naik kalau gak salah ke kelompok umur 14 tahun, dan kok gue lihat badannya makin kenceng aja nih, kayak selama karantina mungkin pull up sama push up terus kali ya. Jadi powernya dia kelihatan banget lumayan berbeda dengan kelompok umurnya dia, dan kemarin dia pun berhasil menjadi top scorer untuk tim Aras Basketball Club. Sedangkan satu lagi duonya yaitu pemain dengan jersey nomor 24, gak salah namanya Farel. Nah Farelnya juga kemarin poinnya lumayan banyak, dan dia juga salah satu big man ya untuk Aras Basketball Club. Powernya juga lumayan kuat tuh kemarin ini. Sedangkan dari Bima Sakti Bandung, wah jelas kita harus ngomongin Edward dengan jersey nomor 30, ini masih umur 13 tahun, tingginya udah segua kali ya, udah lebih tinggi mungkin 183, dan dia udah mulai belajar untuk bermain point guard. Dan kok kita lihat memang skillsnya di atas rata-rata, bagaimana dia cara dribble ya, cara dia cari reboundnya, ini salah satu talenta yang perlu kita pantau terus nih nanti ke depannya. Lalu ada pemain dengan jersey nomor 10 nih, namanya Henry. Gue juga suka banget, dia gesit banget sih mainnya dan shootingnya juga not bad. Dan ini pemain Bandung kok gue lihat memang adalah pemain yang main Porda ya, kok gue gak salah ya. Untuk kelompok umur 14 tahun, mereka cepet-cepet semua sih. Speednya bagus-bagus dan juga lumayan kuat sih mainnya. So, gue suka banget dengan tim Bima Sakti Bandung ini juga. So, tanpa panjang lebar, basketball fans, langsung aja kita akan masuk ke highlightsnya. Tapi sebelum itu, gue mau say thank you so much once again untuk Aras Basketball Club yang sudah menjadikan channel gue sebagai media partner kemarin untuk grand openingnya mereka. So, thank you so much and shout out to Aras Basketball Club. Sukses selalu. So, basketball fans, langsung aja kita masuk ke highlights hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights.
Untuk teman-teman dan juga ofisial serta orang tua yang sudah hadir di persidangan ini, saya pertanyaan persahabatan di Grand Opening untuk para sahabat-sahabat Bogor Utara.